Lanjut lagi, kalau kali ini kita mau review Happy Meals-nya Super Mario di tahun 2016. Si McDonald's sendiri ini hampir tiap tahun ya dia ngeluarin Happy Meals yang seri Super Mario. Langsung aja yang pertama ini Yoshi Sticker. Ini Yoshi, dia harusnya ini semacam apa ya, naga kali ya, atau buaya, duduk di atas kontainer. Tadinya di dalamnya sini nih ada stikernya, tapi stikernya udah habis. Kalau diputer gini, stikernya bakal keluar. Nah, udah habis tapi sayangnya. Ini Yoshi stiker kontainer. Lumayan bagus. Kalau biasanya kalau yang Happy Meals-nya Super Mario itu figurnya lumayan gede dan warnanya juga cukup bagus sih. Bisa buat pajangan aja kalau misalnya yang mainannya udah habis. Yoshi stiker kontainer. Lalu yang kedua ada Koopa Clown Car. Koopa salah satu musuhnya Mario. Dia semacam kura-kura tapi ada di tempurungnya ada kayak paku-pakunya. Kalau ini cara mainnya dia cuma bisa muter-muter aja kayak gini, jadi puter-puter aja. Biasanya taruh di dashboardnya mobil lumayan bagus loh ini. Nah, dia kalau mobilnya gerak dia juga ikutan muter. Koopa Clown Car. Dia naik kendaraannya si Koopa ini. Yang ketiga ada Boo. Di bawahnya ya toh, di bawahnya ada rodanya, lidahnya melet. Kalau digerakin dia bakal gerak ke kanan ke kiri lidahnya. Kelihatan kan? Boo ini semacam hantu ya, atau ghost. Sama ini musuhnya Mario juga, sama kayak Koopa. Kalau di maju mundur bakal gerak-gerak lidahnya. Ini Boo. Ada buntutnya kecil. Lalu kita ada Jumping Mario. Marionya loncat, harusnya ini ada suaranya di bawahnya, tapi baterainya udah habis jadi kalau di ini nggak ada suaranya. Jumping Mario. Bentuknya kayak gini Mario, seperti biasa tangannya genggam ke atas. Terus, nah ini nih lumayan bagus nih yang ini. Ada Super Mario yang lagi nunjuk bintang. Ini ada bintang ya di atasnya, kelihatan kan? Cara mainnya di bagian sampingnya ada ini, tinggal dinaik turunin aja. Kalau dia ke bawah, bintangnya masuk. Tapi kalau ke atas dan Marionya ke atas, nah bintangnya keluar. Ke bawah nggak ada bintang, kalau ke atas sih bintangnya baru muncul. Mario. Terus ada Toad. Toad ini kepalanya jamur. Di bagian belakangnya ada tombol, kalau dipencet tangannya dia gerak-gerak. Toadnya dadah di bagian belakangnya, namanya Waving Toad. Terus ada Luigi. Luigi ini temannya Mario atau saudaranya ya, atau bahasa lainnya Mario yang pakai baju hijau. Kalau ini kan Mario yang pakai baju merah, ini Luigi.
Jadi ini ada tombolnya, kalau dipencet ininya bakal muter bunyinya. Luigi. Terus yang terakhir ada Princess Peach. Princess Peach. Wah, ini nih cantik banget ya princessnya. Bawa payung warnanya pink. Kayaknya dia bisa muter. Nah, di bawahnya ini ada bolongan. Jadi bisa buat naruh koin atau naruh cincin atau pernak-pernik. Tapi sayangnya tutupan ini udah hilang. Jadi cuma bisa buat pajangan aja. Princess Peach. Nah, ini adalah complete set dari Happy Meal Super Mario di tahun 2016.